Halo teman-teman, balik lagi ya ke McFish Channel ya. Seperti biasa kita nge-push rank pakai Zas ya. Dan di sini kita seperti itu build-nya sama emblemnya, tapi seperti biasa pasti akan ada perubahan gitu ya di gamenya. Jadi ya tonton aja sampai kelar. Oke. Sampai habis lah pokoknya. Oke, di sini kita melawan Alucard yang gua lah ya. Dia Alucard sama Atlas mungkin. Ya kalau menurutku sih malah ya nggak terlalu berbahaya sih kalau Alucard di versi, kalau dianya romernya bukan romer healer, itu bukan Angela, itu nggak terlalu berbahaya. Tapi ya maksudnya di berbahaya di late game gitu ya. Kalau di early sama mid ya tetap bahaya itu dia Alucard. Oke, kita langsung aja strategi yang agak maju itu kayaknya kurang ini ya. Akunya berada di posisi yang agak depan itu agak berbahaya juga ternyata. Kalau yang di versi sekarang, maksudnya yang setelah di nerf ya, versi Zas yang di nerf itu agak kurang bagus lah strategi kayak gitu. Mending ya di depan aja kayak dulu lagi ya. Jadi sebelum di revamp itu aku selalu menempatkan Zasnya itu di belakangnya minion. Aduh salah, salah pencet. Sorry, kepencet lagi. Oke, Arcane Boot udah jadi. Jadi udah nggak bisa, udah nggak valid lah ya strategi yang kita sembunyi di semak-semak yang deketnya turretnya musuh itu udah nggak worth it lah sekarang. Karena udah di nerf, jadi si kurang apa, makanya damage-nya kurang. Kita pencetin aja, pencetin, kita pindahin ya. Awas tuh ada Alucard-nya di situ. Oke, mending soy ini Mia. Mia mending soy. Oke, dapat kill. Udahlah, kita commit lagi ya sekarang. Kita lewat jalur jalur bawah atau jalur dalam. Buset ada Alucard. Aduh. Sorry, enggak. Ini ya enggak ngeh kalau dia belum balik. Belum level 4 lagi, awas nih ada Alucard. Nah, kita jagain, kita bantuin Ben ya. Bagus nih untuk counternya ini ya, Alucard ya Ben. Soalnya dia apa ada CC-nya gitu. Dia nanti Alucard-nya nggak bisa deketin gitu ya. Terus ada ini juga apa Atlas-nya juga jadi kurang worth it juga kan, karena kalau kena ultinya Ben dia akan mundur gitu, jadi nggak bisa ulti gitu ya. Ulti ya, ulti nggak dapet lah gitu ya, nggak dapet banyak lah. Mas, sedikit lagi, ini berbahaya. Sekarang tuh udah nggak zaman ya, Zas di, ya ada lah kadang kali. Kemarin tuh malam ada gitu ya dia di band, tapi udah nggak jarang sih sebenarnya. Nggak tahu juga sih kalau di original ya, ini kan aku mainnya di Advanced Squad. Jadi Granger-nya di revamp ya, posisi Granger revamp. Mia ngapain Mia, woi mundur dikit napa Wir. Kira-kira it, nggak ke situ dia, berarti ke turret. Iya ke turret, tak ngira sih. Oh iya kan di situ ya. Malah dikit lagi. Oi. Ah. Biarin aja. Ken, kalau dari build-nya tadi kita bikinnya ini ya, glowing one ya. Habis Arcane Boot. Kelihatan sih dari build-nya juga. Awas. Beleric tunggu dulu, Beleric. Tadi ini sih, musuhnya teman kita bagus sih yang nge-pick Beleric karena ada Mia di tim lawan. Mas, sorry gatel. Ada yang nge-push ya. Ya udah, kita biarin dulu. Kita tunggu dulu di sini. Barangkali sih lah itu dia. Tuh, dulu. Tuh, ada Mianya. Jadi Ben-nya juga nggak ke sini. Jadi biarin aja dulu. Tunggu dulu. Kita masih posisi menang jadi santai dulu. Nah, ini kita incar belakangnya. Oke, bisa. Mantap. Nah. Car, mantap Haslane. Oke, udah ada efeknya ini. Aduh, sorry. Kirain Alucard-nya di belakang.
iya, alupatnya juga. Kirain alupatnya juga. Sorry banget, sorry banget. Aduh. Ini jadi agak kagok aku ya. Multinya tuh kok jadi kayak ngikutin nightmare lagi ya? Enggak tahu. Ngikutin nightmare yang yang kecil. Kirain tuh kemarin aku salah pencet. Aduh, iya, iya bisa itu. Alukatnya bisa tuh. Alukatnya bisa itu dar gitu. Jadi kalau nggak kita arahin, dianya akan ngikutin nightmare yang kecil gitu. Kalau nggak kita arahin, jadi harus kita arahin gitu ya. Duh, mending soi gua. Ayo dikit lagi. Buset, kagak mati. Aduh, Mianya nggak mati. Oi. Wah. 2 detik lagi bisa ulti kita. Ayo, maju, majuin. Maju, maju. Maju. Lu ah. Kasihan Granger-nya kena alukat mulu. Oke, bisa sip, mantap. Mantap. Unstoppable, bro. Band-nya, bro. Lihat, ingat-ingat ya, Ben. Gua udah ulti, jadi jangan maju juga. Santai dulu mainnya. Ini aku udah baru ulti nih, belum dapat. Kita bikin Stadium Skype dulu. Bukan fleeting time. Tapi kita bakalan kayaknya ini sesuai rencana aja, sesuai build yang di awal aja. Soalnya kita udah kita masih menang gitu di awal gitu. Kalau umpamanya kitanya ketinggalan, kita langsung bakalan bikin ganti-ganti lah pokoknya. Magic Defense aku bikin Genius One atau bikin apa. Oke, Scarlium Scar jadi ya. Nah, habis itu kita bikin fitting time langsung. So, oke, aku kenapa kok bikin kayak gitu ya? Aku selalu melempar agak ke belakangnya dari minion itu untuk mengantisipasi kalau ada hero nya. Oke, dapat. Wih, bu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita menang, bro. Double kill, mantap. Waduh, itu alukannya jebolin bawah. Nah, kita jebolin atas kalian. Tapi kena ini, kena refill nih. Mundur aja. Nah, refillnya siapa itu soalnya? Oh, sedikit lagi bisa. Dar, sip, mantap. Bukan one hit damage sih sekarang ya. Kalau aku sih bukan one hit damage. Yang penting konsistensinya Zas itu di ini kalau menurutku yang penting tuh. Di apa tuh? Di war gitu ya. Kalau pakai build yang biasanya itu emang sakit gitu ya. Yang Genius One, terus apa Divine Glaive kayak gitu ya. Aku emang bikin Divine Glaive tapi kan di akhir ya, biasanya kan agak awal gitu. Bikin Genius One kayak gitu kan ya emang jadi lebih sakit, tapi jadinya bolak-balik gitu. Kalau kayak gini kan dia stabil ya, apalagi nanti kalau udah ada flipping kan. Wah, stabil di war terus, bro. Jadi mau diajak kemana-mana juga bisa gitu ya. Apalagi kalau musuhnya itu, nah, aduh, buset, dikit lagi, bro. Aduh, itu atlasnya sekarat. Aduh, sorry. Tapi sampai Granger-nya minta maaf ke hyper. Nah, hypernya emang GG ini. Damage-nya dapat, tapi apa sayang banget Granger-nya. Ya gimana orang apa ditinggal rotasi terus sama si ini kan? Sama si Beleric gitu ya, nggak ada yang salah sih kalau menurutku. Emang Alucard kan modelnya gitu, snowball banget gitu ya, Pak. Sekali dia loncat pasti mati gitu ya. Kalau dulu kan nggak, Alucardnya yang meningsoy. Kalau dulu tuh kalau salah loncat Alucardnya yang meningsoy. Kalau sekarang nggak, Alucardnya yang loncat, kita yang meningsoy sekarang modelnya. Jadi udah nggak bisa dihindarin kalau Alucardnya loncat ya. Harus bener-bener nyari yang bisa fight gitu ya. Harus bener-bener nyimpen skill gitu. Kalau dulu nggak terlalu gitu. Oke, bisa itu. Aduh. Alah. Prediksinya salah. Oke, bisa dapat Mia. Oke, dapat. Alah kan, diincer gitu ya sininya. Sementara Beleric-nya di belakang. Ya, nggak salah juga. Oke, fleeting time udah jadi, santai. Ini udah dapet ya,
harus dapat kill sih kalau kayak gini ya, kalau clicking time itu modalnya. Ayo bantu 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 bantu. Halo, aku tadi niatnya bantuin ini cowoknya, tapi ternyata nggak di respect sama cowoknya, tetap mundur. Ya udah, kirain kan semodel cowok lo, maksudnya masa cowoknya mundur gitu. Biasanya kan dia masih main gocek terus ya, mungkin karena cooldown kali ya. Tapi kita masih menang kok, secara skor kita masih menang. Oke, okay. Ya kalau di ini sih kita bikin sky piercer ya. Kalau kenyataannya sih enggak, maksudnya belum jadi gitu ya. Jadi kalau di layar itu udah jadi ya. Oke, okay. Aduh kok ngincer itu sih ya, gimana sih, enggak tahu, agak atau kepencet ini kali ya, targetnya enggak sengaja kepencet gitu. Aku bikin auto lah, ini kontrolnya ya mungkin. Jadi kayak banyak missnya aku sekarang. Oke, bisa ini kill. Oke, sip. Jadi kalau sebenarnya belum jadi ya, cuma butuh 3 item ya. Sekali lagi cuma butuh 3 item dan kita selalu. Oke. Glowing One, terus Stadium Sky sama Breathing Time. Udah beres cerita. Nggak perlu sampai ke Sky Piercer. Ya. Mantap. Mantap jiwa ya. Oke, loh. Ya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama share. See you next time.